ada hari di sana lagi-lagi Eto. Lagi-lagi Eto. Mundur lagi nomor 8 Otto Maniani yang punya nama dengan andalan gamenya keras datangnya bola, ada Haris di sana, pukul itu terlalu ya, ya udah ya. Pukulan seorang Itok, saudara-saudara, nomor punggung 0-2-0 terjadi di set yang pertama. Mundur lagi satu pemain daripada Barokah Jaya. Timbang-timbang bola sebentar, lakukan servis sudah, melambung datangnya bola. Ada jawaban dari seorang center, mungkin terlalu lemah. 3-0 terjadi, 3 menyerang, 0 bertahan. Lakukan servis sudah. Pukul masuk saudara-saudara, 4-0. Masih tetap putra daripada Barokah Jaya dengan tenang sekali. Timbang bola sebentar, lakukan servis sudah, melambung datangnya bola. Ada Dendi di sana kerjasama, pukul nomor 13 terlalu lemah pukulannya saudara-saudara. 5-0 terjadi, 5 menyerang, 0 bertahan, lagi-lagi Barokah Jaya. Lakukan servis sudah, ada jawaban daripada Nyaropot, petik saja Okto, namun menyentuh ranjau seorang Okto Maniani nomor punggung 8 ini daripada Nyaropot, 6-0. Lagi-lagi Barokah Jaya, lakukan servis sudah, melambung datangnya bola, ada jawaban dipetik saja oleh seorang center, namun ada Itok borong ke udara barangkali, ada jawaban daripada Nyaropot. Pukul lemah sekali pukulan seorang Okto, saudara-saudara, 7-0 terjadi. Masih putra daripada Barokah, lakukan servis sudah, ada jawaban daripada Nyaropot, 8-0 terjadi. Lagi-lagi Barokah Jaya, lakukan servis sudah, mendatar datangnya bola, namun seorang center kurang akurat memberikan siklus putarnya, barangkali 9-0 terjadi. Lagi-lagi mendatar lagi, ada aki-aki gaul di sana, ada yang keluar aki-aki gaul, 10-0 sama saudara-saudara, namun ini 0 berharga. Lakukan servis sudah, ada jawaban daripada Itok, keras sekali, namun tangan seorang Itok menyentuh ranjau, 1-10 terjadi. Mundur seorang Okto, lakukan servis keras sekali, ada Denda di sana, dipetik saja, dorong oleh rekannya ke depan, ada Denda di sana, tunggu nomor punggung 6, dapat dibayang-bayangi saudara-saudara, atau dapat dipendung 2-10. Masih nomor punggung 8 seorang Okto yang punya nama, lakukan servis sudah, keras datangnya bola saudara-saudara, namun seorang center meleset barangkali sebelum tundarnya. Lagi-lagi Okto lakukan servis keras lagi, lagi-lagi dipetik saja, ada nomor punggung 13 di sana, dorong oleh rekannya ke belakang, masuk saudara-saudara, 4-10. 4 menyerang, 10 bertahan. Masih tetap nomor punggung 8 Okto Maniani yang punya nama dengan andalan gamenya, barangkali game sudah keras datangnya si kulit kunar, barangkali ada Haris di sana, pukul nomor punggung 6 dapat dijawab lagi saudara-saudara, dapat dikembalikan lagi, ada Denda di sana, Itok petik saja seorang Itok, barangkali Kiki diterima oleh Reza saudara-saudara dengan kaki itu kan main banget itu mas. Lagi-lagi Okto, keras lagi seorang Okto saudara-saudara, 6-10 terpaut, 4 poin untuk mencari sama Nyaropot di set yang pertama. Lagi-lagi seorang Okto lakukan keras meninggalkan lapangan bertanding 11-5 tarik dawat 11-6 mohon maaf.
Imbang bola sebentar Denda lakukan servis sudah. Ada Okta di sana menjawab kerjasama dengan seorang Kiki. Namun kurang miskomunikasi barangkali rekan dengan rekan barangkali. 12-6 setengah botir saudara-saudara terjadi. Lakukan servis sudah. Ada jawaban di sana. Petik saja Kiki. Ada jawaban nomor sekian. Dorong Denda ke depan. Dorong mendorong diterima dengan kaki. Ada Rizky di sana pukul oleh rekannya. Dapat dijawab lagi pukul Okto. Masuk saudara-saudara. 7-12 mundur satu pemain seorang center daripada Nyeropot ini lakukan servis sudah melambung datangnya bola. Ada Haris di sana menjawab Denda petik saja Reja nomor 8 13-7 mundur satu pemain saudara Itok yang punya nama lakukan servis sudah Itok. Ada jawaban daripada Aki-Aki Kawai bersama dengan rekannya pukul keras sekali namun dapat dijawab menyentuh kabel barangkali 8-13 mundur satu pemain nomor punggung 16 saudara Kiki lakukan servis sudah Kiki. Ada Denda di sana pukul nomor punggung 8 saudara Reja 14-8 terjadi mundur satu pemain daripada Barokah Jaya lakukan servis sudah namun menginjak lem barangkali 9-14 Egi. Egi Boy ini nomor punggung 13 lakukan servis sudah pelan datangnya bola namun kurang akurat seorang Haris mengambil sekulit bundarnya 10-14 masih Riki lakukan servis sudah ada Itok di sana menjawab gernya sama Lena pukul keras sekali ada jawaban bagi saudara-saudara dipetik saja seorang Haris ada tusuk di sana pukul keras meninggalkan lapangan pertandingan 15-10 terjadi saudara Reja dapat dijawab pukul Kiki dari belakang ada Denda di sana Haris dapat dijawab lagi saudara-saudara ada Aki-Aki Gaul di sana Denda petik saja nomor punggung 10 ada Oktong di sana dorong keluar lapangan seorang Egi 16-10 Reja lakukan servis sudah mendatar datangnya bola ada Kiki di sana menjawab ada Haris di sana lagi-lagi Okto ada Itok menjawab kerjasama dengan Nena pukul nomor 10 menjalankan lapangan pertandingan 12-16 bayar tau kak ayo tok bayar masih Deden lakukan servis sudah Deden ada Denda di sana petik saja Haris namun Okto menyentuh ranjau barangkali 17-12 mundur nomor 15 saudara Haris lakukan servis sudah mendatar datang bola ada jawaban daripada Okto Aki-Aki Gaul lalu menukik pukulan seorang Aki-Aki Gaul 18-12 lagi-lagi Haris lakukan servis sudah mendatar datangnya bola ada jawaban Okto keras meninggalkan lapangan pertandingan namun saudara Okto poin untuk Nyeropot 13-18 ada Denda di sana ada Aki-Aki Gaul menjawab Dede dorong ke belakang ada Rezgadi di sana ada Denda pukul dibiarkan oleh Aki-Aki Gaul saudara-saudara 14-18 lakukan servis sudah ada Reza di sana terkecoh Aki-Aki Gaul saudara-saudara 19-14 5 poin tertinggal lakukan servis sudah ada jawaban dapat dikembalikan lagi ada Kiki di sana kerja sama dengan seorang Teden ada nomor sekian pukul nomor 6 keras saudara-saudara 20-14 bola lagi-lagi putaran daripada Barokah Jaya lakukan servis sudah pukul Kiki
namun dapat dibendung saudara-saudara, kokoh sekali bendungan Barokah Jaya 21-14. Pelan datangnya bola, ada Egy di sana 22-14. Kurang akurat pengembalian bola daripada Egy. Lagi-lagi Barokah, pelan sekali saudara-saudara, cerdik sekali seorang center daripada nyeropot ini. Mundur lagi nomor 8 Okto Maniani yang punya nama dengan andalan timnya. Keras datangnya bola, ada Haris di sana. Pukul Itok terlalu tajam, pukulan seorang Itok 23-15. Mundur satu pemain Denda sebagai center daripada Barokah Jaya. Ada Okto Maniani menjawab, ada Egy di sana. Dorong Okto, pukul Deden, dapat dikembalikan lagi. Set point bagi tim putra daripada Barokah Jaya 24-15. Membutuhkan satu poin untuk menyelesaikan pertandingan di set yang pertama. Lakukan servis sudah, ada jawaban daripada saudara Okto. Egy keras saudara-saudara, pukulan Egy Boy ini 16-24. Mundur satu pemain, lakukan servis sudah, ada jawaban daripada Barokah. Pukul meninggalkan lapangan pertandingan 17-24. Lagi-lagi tim nyeropot, lakukan servis sudah, ada Haris di sana menjawab. Kerjasama, pukul Reja keluar lapangan, barangkali pukulan nomor 8, 18-24. Lakukan servis sudah, melambung datangnya bola. Dorong Haris ke belakang, ada Aki-Aki Gaul menjawab. Pukul Egy diterima, ada Haris di sana. Pukul keluar lapangan 19-24. Lagi-lagi, lakukan servis sudah, masuk saudara-saudara 20-24. Terpaut 4 poin untuk mencari sama di set yang pertama. Lagi-lagi seorang center, lakukan servis sudah, ada Haris di sana menjawab, ada Denda perebutan bola. Lagi-lagi dapat dijawab lagi saudara-saudara, itu keras sekali. Game sudah 25-20. Ia di set yang pertama diunggulkan oleh tim putra daripada Barokah Jaya. Kedudukan 1-0. Bagaimana di set yang kedua? Apakah ARC-nya robot?